Oke, sahabat tanaman hias dimanapun berada, hari ini kita kembali ke hutan untuk mencari tanaman hias. Apa saja sih tanaman hias yang bisa kita temukan dan bisa kita perlihatkan kepada kalian semua. Bantu like dan subscribe agar channel Horora TV ini agar terus berkembang dan maju. Karena dari kalian semualah membuat Horora TV ini semakin berkembang dan maju. Oke, langsung saja kita ke videonya. Simak terus, let's go! Apa namanya guys, ini anthurium jari sahabat. Ada tanaman berbunga yang sangat cantik sekali. Oke sahabat, sini ada tanaman yang berbentuk unik sahabat. Oke sahabat, sini kita menemukan porang raksasa sahabat, porang hutan raksasa. Mantap sekali ini. Oke sahabat, sini kita menemukan tanaman buah-buahan hutan ini yang beracun ini sahabat. Hati-hati sahabat. Nah, ini kalau daerah kami ini dengan labu kayu nih sahabat, tanaman ini, sama tanaman ini buahnya keras-keras sahabat. Ini racun sahabat, tidak bisa dimakan. Dan ini sudah jatuh. Nah, sekali lagi ini adalah tanaman yang mengandung racun sahabat. Hati-hati. Ini pohonnya sangat luar biasa, besar. Banyak sekali buah-buahnya. Ini kalau hewan-hewan ternak yang makannya ini akan mati sahabat. Oke sahabat, di sini kita menemukan tanaman yang cantik sekali. Ini jenis apa namanya? Jenis Calathea, tapi ini seperti apa namanya tuh, seperti jenis rempah-rempahan. Ini mirip sekali ini dengan Calathea nih. Ini saya temuin anjing, anjing. Top sekali.
burung. Oke ya sahabat, di sini kita menemukan tanaman tropical crocus, namanya tropical crocus. Tanaman hias tropical crocus yang sangat-sangat indah sekali nih sahabat. Jadi sangat enak sekali dipandang, dan ini adalah bentuk dari belakang daun tanaman tropical crocus. Ini mirip sekali dengan jenis tanaman yang Aglaonema karatea itu ya sahabat. Tapi ini bukan. Nah, ini daunnya ini mirip dengan juga rempah-rempah sahabat. Tapi ini memiliki corak daun yang sangat indah sekali sahabat, yang bergaris-garis seperti ini. Sangat luar biasa sekali ini. Oke. Sekali lagi, ini adalah tanaman hias tropical crocus. Ya sahabat, di sini kita menemukan tanaman kumis kucing sahabat. Ini banyak sekali manfaatnya kumis kucing ini. Ini hidup liar di hutan juga sahabat. Kumis kucing. Mantap sekali ini. Luar biasa. Sahabat, di sini kita menemukan juga Nerpelia juga sahabat. Banyak sekali ini jenis Nerpelia yang hidup di hutan ini sahabat. Di atas sana itu banyak sekali tanaman yang berbunga cantik-cantik sahabat, yang seperti pertama kita lihat tadi. Nah, itu tanamannya. Sahabat, tanamannya sahabat mantap sekali. Kita cari lagi sahabat. Sahabat, tadi kita telah menemukan tanaman hias yang bisa kita eksplorasi dengan semua. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.